manusia yang menjadi kewenangan departemen harus segera diinformasi. Untuk itu, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 mengamanatkan bagi dilakukannya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi eksekutif dari yudikatif. Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman menetapkan bahwa penyatuan pembinaan lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara di bawah Mahkamah Agung harus terlaksana secara total dalam waktu 5 tahun. Sedangkan penyatuan pembinaan lingkungan peradilan agama di bawah Mahkamah Agung waktunya tidak ditentukan. Untuk reformasi terhadap sistem pembinaan badan-badan peradilan yang dalam hal ini adalah perlunya segera dilakukan penyatuan pembinaan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah sampai akhirnya diundangkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam undang-undang ini antara lain ditegaskan bahwa pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan agama selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004. Pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2004 ini, kita semua berada dalam ruangan ini untuk menyaksikan upacara serah terima pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial peradilan agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Dengan pengalihan dalam berarti terputusnya sama sekali hubungan Departemen Agama dengan peradilan agama. Karena menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, pembinaan terhadap badan peradilan agama dilakukan dengan memperhatikan saran dan pendapat Majelis Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan dengan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, Mahkamah Agung akan berhasil melaksanakan tugasnya dalam melakukan pembinaan terhadap peradilan agama, sehingga peradilan agama dapat meningkatkan pelayanannya kepada rakyat mencari keadilan. Semoga. Jakarta, 30 Juni 2004. Selanjutnya, penyerahan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung sekaligus sambutan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Kami silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Konstitusi,
para undangan sekalian yang berbahagia. Pertama kali, marilah kita panjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan iradahnya, kita mendapat kesempatan untuk hadir dan berkumpul di ruangan ini. Salawat dan salam kita sanjungkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan risalah Islamiyah kepada umat manusia, sehingga alhamdulillah kita sekalian senantiasa berada pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Saudara Ketua Mahkamah Agung, para Wakil Ketua dan para Ketua Muda Mahkamah Agung, serta para Hakim Agung, Saudara Panglima atau yang mewakili, Saudara Kepala Badan Pegawai Negara atau yang mewakili, pimpinan Majelis Ulama Indonesia, hadirin dan hadirat para undangan sekalian. Pada hari ini kita semua hadir di tempat ini untuk mengikuti dan menyaksikan upacara penyerahan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama yang meliputi Direktorat Pembinaan Peradilan Agama pada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia. Dari Menteri Agama Republik Indonesia kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Upacara ini memberi kesan yang mendalam kepada kita sekalian, khususnya insan-insan hukum dan peradilan di tanah air, karena latar belakang pemikiran dari penyatuan pembinaan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung adalah terkait pada hasrat bangsa kita untuk menegakkan supremasi hukum yang merupakan salah satu isu sentral yang tetap bergema sampai sekarang ini. Pada hari yang sangat bersejarah ini, kita sekalian khususnya para insan hukum dan peradilan terusik untuk melakukan refleksi terhadap kehidupan hukum di tanah air. Segala kelebihan dan kekurangan kita dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, baik dalam bidang teknis maupun dalam bidang organisasi, administrasi dan finansial, menjadi dasar yang sangat berarti untuk menyongsong masa depan kehidupan hukum yang lebih baik. Kehidupan hukum yang baik yang menjadi amanat rakyat melalui beberapa ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan turut menentukan keberhasilan pemerintah dan rakyat Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan. Penyatuan pembinaan badan peradilan termasuk peradilan agama di bawah Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, kiranya senantiasa kita lihat dalam perspektif peningkatan kehidupan hukum. Sehubungan dengan pengalihan tugas dan kewenangan Departemen Agama ke Mahkamah Agung yang menurut ketentuan Undang-Undang paling lambat tanggal 30 Juni 2004 pada acara sosialisasi penyatuan pembinaan peradilan agama di bawah Mahkamah Agung bagi pejabat-pejabat Departemen Agama, saya telah memerintahkan kepada segenap satuan kerja yang terkait di Departemen Agama untuk berkoordinasi melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan dalam rangka pengalihan tersebut agar segala sesuatunya terlaksana dengan mudah dan dengan sebaik-baiknya.
Alhamdulillah, berkat koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Mahkamah Agung, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Departemen Keuangan, dan Badan Kepegawaian Negara, pada hari ini kita dapat melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut, yakni penyerahan organisasi, administrasi, dan finansial peradilan agama ke Mahkamah Agung. Tadi saya sudah mendapatkan informasi dari yang mewakili BKN bahwa semuanya insya Allah akan selesai paling lambat akhir bulan Juli ini juga. Mengingat jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang pernah diserahkan pada waktu-waktu sebelumnya. Berkenaan dengan penyerahan ini, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Kepada segenap jajaran peradilan agama, baik pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah, serta Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syariah Provinsi Nanggul Aceh Darussalam, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian yang diberikan selama ini kepada bangsa, negara, dan agama. Saya berharap pengabdian tersebut akan meningkat lagi pada saat peradilan agama sepenuhnya berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung. Kepada para ulama yang senantiasa merasa turut memiliki lembaga peradilan agama, sehingga senantiasa memberikan perhatian dan kontribusi dalam pembinaan peradilan agama dengan tulus, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Perhatian dan kontribusi yang seperti itu kiranya tetap diberikan pada saat dan selama peradilan agama sebelumnya berada di bawah Mahkamah Agung. Saya menyadari bahwa di samping dasar-dasar hukum yang diberikan oleh negara, berfungsinya peradilan agama dan penundukan diri masyarakat Islam terhadap lembaga hukum tersebut tidak terlepas dari legitimasi etik dan moral yang selama ini diberikan oleh para ulama. Kepada para pimpinan instansi terkait, yaitu Kementerian Pendayagunaan Gunaan Aparatur Negara, Sekretariat Negara, Departemen Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas bantuan dan kemudahan yang diberikan dalam rangka pembinaan peradilan agama selama ini, khususnya dalam menyiapkan pengalihan pada hari ini. Kepada pimpinan Mahkamah Agung dan seluruh jajarannya, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang seterus-terusnya atas kerjasama selama ini dalam melakukan pembinaan peradilan agama. Selain itu, kepada pimpinan Mahkamah Agung dan instansi terkait lainnya, saya berharap kiranya pembentukan organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung yang baru, yang di dalamnya terdapat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, sebagaimana dikehendaki undang-undang, kiranya dapat direalisasikan dalam waktu yang tidak lama, agar pembinaan Mahkamah Agung terhadap peradilan agama dapat berjalan lebih efektif dan sempurna. Demikianlah sambutan saya pada acara yang sangat bersejarah ini. Atas perhatian hadirin dan hadirat sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya yakin bahwa esensi dari peradilan agama sebagai peradilan negara bagi rakyat yang menganut agama Islam akan tetap mendasarkan dirinya pada nilai dan prinsip hukum Islam sebagaimana yang telah berjalan selama ini. Saya juga yakin bahwa para hakim peradilan agama akan tetap sebagai hakim di mata hukum dan sebagai ulama di mata masyarakat, insya Allah. Akhirnya, berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat 2, pasal 44 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, dan pasal 2 ayat 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2004, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
saya menyerahkan organisasi, administrasi dan finansial Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama pada Departemen Agama, seluruh pengadilan tinggi, Mahkamah Syariah Provinsi, dan seluruh pengadilan agama, Mahkamah Syariah kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya pembacaan berita acara serah terima oleh Sekjen Departemen Agama. Dan silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Berita acara serah terima pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lingkungan Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Pada hari ini, Rabu, tanggal 30 bulan Juni tahun 2004 yang bertanda tangan di bawah ini, 1. Profesor Dr. Haji Said Agil Husin Al-Munawar MA, Menteri Agama RI, bertindak untuk dan atas nama Departemen Agama RI, selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Profesor Dr. Bakir Manan SH/MTL, Ketua Mahkamah Agung RI, bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung RI, selanjutnya disebut pihak kedua. Berdasarkan 1. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan peradilan umum dan pengadilan tata usaha negara dan pengadilan agama ke Mahkamah Agung. Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua berupa organisasi, administrasi dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama RI, Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Syariah Provinsi Nganjuk Akhir Darussalam, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah Nganjuk Akhir Darussalam. Pihak kedua menerima penyerahan tersebut atas dari pihak pertama dan penataannya secara bertahap dilakukan oleh tim pengalihan dan penataan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama yang menyerahkan Profesor Dr. Haji Said Agil Husin Al-Munawar MA. Pihak kedua yang menerima Profesor Dr. Bakir Manan SH/MTL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanda tanganan berita acara serah terima kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung dan Bapak Menteri Agama dimohon menuju ke meja penanda tangan. Hadirin dimohon berdiri.
Bumi Rahman Menurut Surah Terima dari Menteri Agama kepada Ketua Mahkamah Agung. Lagu Bagimu Negeri. Selanjutnya penyerahan surat keputusan secara simbolis kepada 7 orang perwakilan dari lingkungan peradilan agama, yaitu 1. Dr. Andes Haji Wahyu Widiana MA, Direktur Pembinaan Peradilan Agama di Bimpera. 2. Dr. Andes H.A. Nawawi A.B.S.H., Ketua Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. 3. Dr. Andes Haji Bahrin Rudis S.H., Panitera Sekretaris PTA Jakarta. 4. Dr. Andes Haji Sofia M. Saleh S.H., Ketua Hakim Utama Muda Mahkamah Syariah Provinsi Nangro Aceh Darussalam. 5. Haji Ilyas Sulaiman S.Ag., Panitera Sekretaris Mahkamah Syariah Provinsi Nangro Aceh Darussalam. 6. Dr. Andes Haji Said Usman S.H., Ketua Hakim Madya Pratama PA Jakarta Selatan. Dan 7. Risman Kamal S.H., Panitera Sekretaris PA Jakarta Selatan. Kepada 7 orang perwakilan tersebut, kami persilakan maju tepat ke depan. Selanjutnya penyerahan surat keputusan secara simbolis dari Ketua PKN yang diwakili Deputi Bidang Bina Pengadaan Kepangkatan dan Pensiun PKN kepada Menteri Agama. Kemudian diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung.
kemudian diberikan kepada 7 orang perwakilan. Kami persilakan kembali ke tempat semula. Hadirin yang berhormat, selanjutnya sambutan Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kami silakan dengan hormat.
hari ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 4 2004 semestinya seluruh proses peralihan tanggung jawab organisasi administrasi dan finansial peradilan yang diatur Undang-Undang 4 2004 itu telah dapat kita selesaikan. Tapi sayang untuk peradilan militer karena ada masalah-masalah teknis kecil belum dapat kita selesaikan. Insyaallah pada beberapa waktu dekat kita akan menyelenggarakan acara semacam ini lagi. Dan untuk itu saya mohon hadirin tidak bosan untuk hadir. Pada tanggal 31 Maret kemarin, dalam sambutan saya sampaikan antara lain bahwa peristiwa penyerahan tanggung jawab penyelenggaraan organisasi administrasi dan finansial peradilan merupakan peristiwa yang sangat besar dan sangat penting. Pada waktu itu saya samakan pentingnya dengan peristiwa 19 Agustus 1945, yaitu pada saat pertama kali almarhum Profesor Dr. Smart Maja yang gambarnya ada di belakang diangkat sebagai Ketua Mahkamah Agung yang pertama Republik Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Seperti juga saya sampaikan pada saat yang sama bahwa penyerahan ini merupakan penyerahan tanggung jawab yang insya Allah berkat dukungan dari semua pihak dan pertolongan Allah Mahkamah Agung dan segenap jajaran peradilan dapat melaksanakan tanggung jawab itu sebaik-baiknya, sehingga seperti tadi dikatakan oleh Saudara Menteri Agama, wajah peradilan kita akan makin baik di masa yang akan datang. Kita berharap hari ini lebih baik dari hari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini, insya Allah. Sebagai Ketua Mahkamah Agung, saya senantiasa menerima kenyataan mengenai berbagai pandangan mengenai dunia peradilan kita. Hampir tiap hari, bahkan bukan hampir, memang tiap hari, tidak ada berita yang luput mengenai peradilan kita. Saya menerima kenyataan itu bukan saja karena memang itu sebagai sebuah kebenaran, tapi seandainya tidak ada berita-berita semacam itu, kita juga sulit menentukan di tengah-tengah kompleksnya persoalan ini untuk menentukan bagian-bagian mana yang harus kita kerjakan dengan segera. Masalah peradilan kita masalah yang kompleks, masalah yang sangat besar. Kalaupun ada keluhan saya atau berbagai komentar itu atau pendapat itu, saya sering mengatakan komentar Anda kurang lengkap, kurang komplit. Saya menghendaki lebih jauh dari itu. Karena apa? Komentar itu sekedar melihat output pekerjaan pengadilan semata-mata. Dan itu pun hanya satu bagian yang outputnya, yaitu penyelenggaraan tugas-tugas judicial. Hal lain yang tidak pernah mendapat perhatian, apalagi mendapat pengamatan yang mendalam, bagian berhemat saya sebagai pimpinan Mahkamah Agung tidak kalah penting, yaitu mengamati bagaimana rumah tangga pengadilan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, selama menjadi Ketua Mahkamah Agung, saya mengatur perjalanan saya ke daerah-daerah.
tidak hanya di kota besar, tapi saya sampai di Wamena dan sebagainya untuk melihat pengadilan kita, Ambon dan pedalaman Kalimantan. Minggu yang lalu, saya melakukan perjalanan selama 5 hari berturut-turut dengan sejumlah kawan-kawan, yaitu di seluruh pantai utara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Saya kunjungi 36 pengadilan kita. Dapat saya sampaikan kepada hadirin sekalian bahwa dari segi penampilan fisik pun pengadilan kita banyak yang tidak memenuhi syarat. Saya ke Semarang, misalnya di Semarang, saya sengaja mengunjungi pengadilan militer Semarang. Saya ketemukan bagian-bagian tertentu di atapnya terfoyak-foyak karena sudah lama tidak diperbaiki. Begitu pula sarana dan prasarana yang sederhana. Begitu pula saya jumpai pengadilan militer di Bandung, Palembang, Makassar, Medan, dan lain-lain. Begitu pula lingkungan peradilan umum. Dalam perjalanan saya yang saya ceritakan tadi, ada yang sudah bagus, tapi ada yang sangat memprihatinkan. Betapa terpesonanya saya ketika saya sampai di pengadilan negeri Batang, di Jawa Tengah, yang hanya 9 km dari perkampungan. Itu betul-betul sangat menyedihkan. Bangunan fisiknya, sarana, prasarana, sama sekali tidak mencerminkan sebuah peradilan yang dituntut agar dibawa, yang dituntut agar mempunyai penampilan yang baik. Lebih-lebih lagi lingkungan peradilan agama. Tidak satu pun gedung peradilan agama yang saya kunjungi selama perjalanan itu, juga di tempat lain, yang memenuhi syarat sebagai gedung pengadilan. Bahkan lebih nampak sebagai rumah. Ketika mula-mula jadi Ketua Mahkamah Agung, saya pergi ke Palembang, Bapak Ketua, Bapak Menteri Agama, yaitu ke kampung halaman Bapak Menteri Agama. Dapat terkejutnya saya ketika saya ke Pengadilan Agama Palembang. Bangunan yang sudah begitu tua, kecil, dan berada di tengah-tengah kampung, yang berkali itu bangunan yang saya tidak tahu dari kapan itu dibangunnya. Itu pula saya ke Pengadilan Agama di Kalimantan, dan sebagainya. Saya pikir ini di luar Jawa, baik. Tapi ternyata dalam kunjungan saya, seperti saya ceritakan tadi di Jawa Barat dan Jawa Tengah, saya menemukan pengadilan agama yang besar, gedungnya hanya 450 meter persegi. Ada yang hanya 600 meter persegi. Saya cek dengan Pak Wahyu dan lain-lain, di seluruh Indonesia, tidak lebih dari seluruh 10 peradilan agama yang mempunyai penampilan memadai. Semua berkeadaan memprihatinkan. Bahkan, dari sudut anggaran, saya baru saja menerima laporan dari beberapa pengadilan tinggi agama mengenai anggaran pembangunan pengadilan agama tahun 2004. Ada pengadilan agama yang dapat tim 2004 itu 51 juta rupiah. Terus saya berenung, ini kurang dari separuh gaji direktur utama Pertamina setiap bulan. Sebab kalau saya baca laporan majalah, gaji sebulan di Pertamina itu 120 atau 100 sekian juta. Ini kurang dari separuh. Apalagi kalau dulu saya bandingkan misalnya dengan gaji kepala BPPN, berarti seperempat ini kurang. Kenyataan-kenyataan ini tidak pernah satupun orang ingin mengungkapkan itu. Karena orang hanya menuntut agar para hakim itu menjadi superman atau superwoman di negeri ini. Tapi hal itu kurang sekali mendapat perhatian kita. Itu kenyataan-kenyataan
yang tidak bohong, saudara-saudara boleh datangi pengadilan itu satu persatu. Saya tidak tahu apa sebabnya ini bisa terjadi. Apakah memang struktur ketatanegaraan Republik Indonesia itu pengadilan itu memang tidak penting? Apakah karena memang kita lalai semuanya? Karena kita hanya pandai menuntut saja, tapi kita tidak pandai menjalankan tanggung jawab kita dan membangun dunia peradilan. Saya berharap semua kita mengingat kenyataan ini dan turun tangan membantu Ketua Mahkamah Agung untuk memperbaiki keadaan ini. Sebab ini tidak mungkin Ketua Mahkamah Agung dapat mengerjakannya sendiri kalau misalnya anggaran belanja negara tidak menopang kita dan lain-lainnya. Ada hal lain yang istimewa mengenai peradilan agama ini. Saya menemukan hakim-hakim agama sampai 15-16 tahun setelah tempat tidak pernah beralih. Apa sebabnya? Karena mereka kalaupun mau pindah, mereka harus dengan ongkos sendiri. Ini satu keganjilan administrasi negara yang luar biasa. Sebab untuk pejabat lain disediakan ongkos, hakim untuk lingkungan lain disediakan ongkos untuk pindah, tapi untuk hakim agama ini. Sedangkan lingkup apa yang mereka hasilkan dalam pekerjaan tidak kalah banyaknya dibanding dengan lingkungan peradilan umum. Dari seluruh pengadilan agama di Pantai Utara, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, mereka menerima perkara rata-rata antara 40 sampai 100 perkara tiap bulan. Sedangkan pengadilan negeri Kota Pekalongan itu hanya memeriksa 20 perkara perdata satu tahun. Ada pengadilan-pengadilan seperti Kudus dan sebagainya itu hanya kurang 10 atau 50 perkara perdata satu tahun. Ini sudah sudah pekerjaan cukup banyak. Jadi ini perlu sekali mendapat perhatian kita semua. Dalam berbagai kesempatan hal-hal ini secara halus sudah saya sampaikan. Tapi berkali pada momen yang sangat penting ini, di tengah-tengah warga pengadilan ini, agak baik juga harus saya sampaikan. Di sini hadir Ketua Majelis Ulama, bisa saya dengar, ya, kemana yang keadaan dan lain-lain. Begitulah yang kita hadapi, saudara-saudara, mengenai peradilan kita. Sekali lagi saya menyadari ke performance kita dan Indonesia memang perlu ditingkatkan terus-menerus. Termasuk juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Agak beruntung para hakim agama ini sangat menyadari ketertinggalan mereka. Sehingga mereka dengan biaya sendiri banyak sekali melanjutkan pendidikan S2. Bahkan sekarang banyak kandidat S3. Bahkan ada yang sedang saya bimbing di Universitas Sumatera Utara untuk jadi doktor. Tapi itu betul-betul karena mereka ingin maju agar tidak disebut serba terbelakang. Tetapi tekad saja tidak cukup. Sehingga pada suatu ketika, ketika Pak Wahyu dengan Bapak Samsuhadi menghadap saya membicarakan tentang 15-16 tahun itu tidak indah, saya katakan begini sambil bergurau, kalau Pak Wahyu ditanya, maka pembenarannya begini, tidak indah 15-16 tahun. Yaitu saya katakan ada perbedaan antara tugas hakim agama dengan tugas hakim peradilan umum. Hakim peradilan umum itu tugasnya cuma satu, yaitu memeriksa dan memutus perkara. Tapi peradilan agama tidak, hakim agama tidak. Hakim agama sambil tugas menyelesaikan perkara juga bertugas melakukan tugas dakwah. Dan dakwah itu memerlukan waktu yang lama. Sebab kalau seorang hakim
tempat-tempat pengadilan yang baru dibentuk, misalnya karena ada kabupaten baru dibentuk atau pengadilan provinsi dibentuk, saya mohon agar kita dapat membangun gedung pengadilan tinggi atau pengadilan tinggi agama atau pengadilan negeri atau pengadilan agama ini sebelah menyebelah. Sebab apa? Dalam perjalanan saya dimanapun tidak ada satu gedung pengadilan agama di jalan besar. Semua berbelok-belok. Sehingga ketika saya kemarin jalan-jalan itu, ketika sudah berbelok-belok, saya katakan, oh ini pasti ke pengadilan agama. Ini saya katakan baiklah. Tempat berbelok-belok itu, kalau tanahnya 5.000 meter, tidak apa-apa. Tapi sudah berbelok-belok, tanahnya cuma 450 meter. Dan hal ini perlu merupakan, pasti merupakan tantangan kita semua. Oleh sebab itu, saya minta agar kita semua, khususnya warga peradilan, menyingsingkan lengan bahwa kita akan bekerja keras untuk menyusun, menata kembali dunia. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan pertolongan dan memudahkan kita. Sekali lagi atas nama pengadilan kepada pemerintah melalui Bapak Menteri Agama, saya ucapkan terima kasih atas segala proses peralihan tahun jauh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Dr. Prandes Haji Endang Ali Masud. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, mari kita mengusulkan kalbu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu wa ilaika yurja'ul amru kullu ya ahkamal hakimin wa ya ashabal mufsidin. Salli wa sallim ala qadil qadadri zuhratil mu'minin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-qahirin. Ya Allah, hakim utama komunitas hakim, pada saat lingkungan peradilan agama menapaki babakan baru sejarah peradilan di tanah air, mengikuti jejak pendahulunya, lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara, kami mengartikulasi puji sebagai wujud syukur kehadiratmu atas terrealisasinya sistem pembinaan peradilan satu akal, One Law System, di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, seraya bermunajat menyampaikan harapan kiranya di alam baru, suasana baru, dan semangat baru, Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak saja mampu mengintensifkan pembinaan di bidang justisia, melainkan juga mampu mengoptimalkan penataan badan-badan peradilan di bawahnya, bidang organisasi, administrasi, dan finansial secara simultan, yang mengantarkan terciptanya suasana kondusif bagi tumbuh kembangnya badan peradilan yang mandiri dan berwibawa.
terbebas dari segala bentuk campur tangan kekuasaan lembaga non-yudisial. Allahumma ya mubsit alladhi amara bi adai al-amanah wal hukma bil 'adl wa ya man yaqul fi kitabihi al-'aziz wa huwa asdaqul qa'il inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa an tahkumu bainan nas bil 'adl wa waffiqna bi adai al-amanati ila ahliha والحكم بين الناس بالعدل حتى لا يطمع شريف بحيفنا ولا يأس ضعيف من عدلنا وعسر لنا في أن نعمل ما تقضي به المصلحة يا الله ذات yang maha adil yang memerintahkan untuk menyampaikan amanah kepada ahlinya dan mengamar penegakan keadilan ketika mengadili. Berilah kami kekuatan lahir batin untuk menunaikan amanah yang dibankan kepada kami dalam rangka menegakkan hukum. Anugerahilah kami integritas moral dalam mewujudkan keadilan di bumi pertiwi, sehingga tak seorang terhormat pun rakus akan kezaliman kami dan tak seorang lemah pun putus asa pada keadilan kami. Leluasakan kewenangan kami untuk merealisasikan kemaslahatan, kesejahteraan sebagai simbol negara hukum modern menuju terciptanya masyarakat madani adil makmur, gemah ripah luar jinawi, seperti lainnya cita-cita proklamasi yang dalam ungkapan lain baldatun tayyibatun wa rabbun tahur. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, zat yang memiliki otoritas, Engkau memberi otoritas pada orang yang Engkau kehendaki. Engkau pula mencabut otoritas dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau angkat prestise orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau pula yang menurunkan prestise orang yang Engkau kehendaki. Di atas otoritas mula segala kebaikan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbana auzina an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin wa sallallahu 'ala khairi khalqi wa 'ala alihi wa sahbihi subhana man ja'ala khazaina baina al-kahfi wan nur wa salamun 'ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemberian ucapan selamat. Kami mohon perkenan Bapak Ketua Mahkamah Agung dan Bapak Menteri Agama mengambil tempat untuk menerima ucapan selamat dari para undangan. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang diikuti para undangan lainnya. Setelah pemberian ucapan selamat, para undangan dimohon tetap di tempat sambil menunggu Bapak Ketua Mahkamah Agung dan Bapak Menteri Agama untuk bersama-sama turun ke Balai Rum mengikuti acara syukuran yang dimandani dengan pemotongan hukum oleh Bapak.